Hari ini tanggal 25 Januari 2020 saya mendapat informasi harga kepiting turun 3 kali. Pagi hari di harga 210, kemudian siangnya di harga 120 dan menjelang sore di harga 90. Karena harganya jauh turun ya. Jauh turun murah. Khusus untuk kepiting CBH atau kepiting betina, maka saya berpikir lebih baik saya lepas supaya kepitingnya bertelur dan bisa menghasilkan keturunan yang lebih banyak. Atau nanti ketika nanti harganya naik baru saya tangkap lagi untuk dijual. CBH-nya gemuk-gemuk ini karena dipupuk. Pupuknya pupuk organik. Nah, ini juga kelaminnya sudah coklat gelap ya. Jadi ini artinya sudah matang, sudah tua. Nah, telurnya yang masih agak muda itu seperti ini. Ini agak kuning, tapi ini sudah kuning kecoklatan. Ya, kuning kemerahan. Dari muda menuju tua. Nah, ini juga ini masih relatif lebih muda ya telurnya. Nah, ini yang terakhir. Nah, gemuk ya, gemuk kepitingnya. Ini lebar. Ini pengaruh pupuk. Ini juga sudah tua. Telurnya sudah tua. Nah, itu dia tadi cara melepas kepiting. Jadi caranya tidak susah. Hanya ikatannya yang dibuka kemudian dibiarkan untuk dia cari air ya, seperti ini. Nih di bawah. Ini kepitingnya sudah cari air. Tuh. Nah, rame ya. Tuh. Kita dekatkan ini. Ini kemudian itu yang di bawah sana sudah turun ke air tuh, itu sudah berenang tuh. Ini lagi yang lain. Nah, supaya nanti dia tidak kepanasan harus dibantu supaya cepat turun ke air. Nanti dia mati kalau lambat kena air. Oke, kita bantu turun ke air. Ayo turun, ayo turun. Cepat turun air di sana air. Air sudah dekat, turun. Air. 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 Air.
Tadi ini ternyata ikatannya dua, jadi baru satu yang lepas sekarang kita. Nah, kita lepaskan lagi yang satu supaya dia bisa. Selesai sudah acara pelepasan induk kepiting atau kepiting betina. Mudah-mudahan dia bertelur dengan telur yang banyak sehingga nanti kedepannya banyak stok kepiting. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.